Kemudian di Aceh kan akibat konflik dan tsunami banyak anak yatim. Tahun 2008 saya rintis dan 2009 menjadi realisasi pemberian beasiswa kepada 120 ribu anak yatim, mulai dari SD sampai tamat SMA, dan mereka tiap tahun dibiayai sampai tamat SMA. Jadi kalau mulainya dari kelas 1 SD sampai dengan tamat SMA sama dengan 12 tahun ya, selama 12 tahun dibiayai tiap ya, dihitung dengan perharinya. Rata-rata mereka mendapat awalnya 1.800.000 per tahun, dihitung dari 5.000 rupiah per hari, termasuk hari Minggu dan hari libur lainnya. Oh, hari libur dapat. Dapat. Ya, itu anggarannya dari APBA. Dan kemudian baru saya menjabat yang kedua tahun 2017, saya dikaitkan lagi beasiswanya menjadi 2.400.000 per anak. Per anak. Jadi kira-kira 7.000 per hari per orang. Itu untuk anak yatim. Kita 120.000 anak yatim, sekarang tinggal kita 110.000. Setiap tahun selama masing-masing selama kalau mulai dapat mulai SD, masuk SD, berarti 12 tahun dibiayai. Tapi kalau misalnya dari kasusnya Pak Irwadi sekarang di Pak Gereja, bagaimana tanggapan dari GAM sendiri? Tanggapan dari GAM ya, tanyalah sama anak-anak kami ini, hampir semuanya GAM ya, nih. Saya kan pada mereka aja, saya mau jawab, saya jawab ya, jadi seolah mewakilkan aja Pak kalau misalnya mereka marah, mereka marah sekali. Karena mereka tahu, saya nggak terlibat karena ini, bukan ini. Seperti dikatakan oleh Pak Pondo tadi, bahwa ada masih ada orang yang meragukan kepada saya, ragu saya jadi gubernur, takut saya bawa lari Aceh ini ke arah mereka. Jadi bagaimanapun cara, kaki saya mesti di jalan. Itulah pikiran-pikiran licik yang timbul. Jadi orang-orang yang enggak seharusnya licik. Kalau soal kemarahan penguatan GAM itu dilihat dari apa tuh? Apa? Kan, indikasinya. Indikasinya mereka lapor ke saya capek meredam. Dengan kemampuan saya yang terbatas, saya digurung. Sampai di sini, ini bang. Jangan. Gak usah. Mereka dan kami orang Aceh. Orang Aceh pasti gini, kalau tahu berbaikan dengan orang Aceh, semuanya dapat saya kasih. Tapi jangan sakit hatinya. Jangan sakit hatinya. Orang yang mati. Mereka nggak tunggu mati, saya pun nggak tunggu mati. Saya nggak lakukan korupsi ini, apa yang dilakukan. Saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa tak akan hukum mengindikasikan saya melakukan korupsi. Ini ada sekelompok orang di republik ini yang seperti diindikasikan oleh Pak Pondo tadi. Jadi Bapak tetap ke, saya tidak melakukan ya Pak? Memang tidak melakukan. Kalau nanti kan setelah... Saya pernah menerima kedatangan wakil Perdana Menteri Turki di Aceh. Dan saya laksanakan secara adat. Karena diketahui Aceh dengan Turki Ottoman dulu ada hubungan yang kuat antara kerajaan Aceh dan kerajaan Ottoman. Maka saya welcome dia sebagai sahabat, juga sahabat dalam sejarah. Tapi oleh orang yang melapor ke Jakarta, saya dilaporin akan menggelar referendum di Aceh yang dibantu oleh Turki. Yang awalnya bermula bukan dari isu politik, isu kalah tender.
pemantinya isu kalah tender. Ini diolah menjadi fitnah politik. Sebab isu kalah tender nggak bisa dilaporkan ke presiden. Isu komandan nasional baru presiden percaya. Ya gitu aja. Jadi mulanya dari situ ya. Menurut saya Ibu Likaya. Tapi saya punya kuping lama. Makanya dulu waktu menghadapi hal tersulit dalam Pedema Aceh, dalam di komosining senjata dan hal lain yang menyangkut potensi konflik kembali, saya bisa tangani karena saya punya kuping lama. Mudah-mudahan peristiwa ini enggak mengusik perdamaian Aceh. Dan perdamaian Aceh belum selesai. Ada hutang-hutang pemerintah yang belum lunas Aceh. Ada poin-poin dalam MOU yang belum diselesaikan. Masalah pekerjaan untuk mantan kombatan, masalah pekerjaan untuk korban konflik, masalah pekerjaan untuk tapol-napol, itu belum tersentuh. Itu wajib pemerintah pusat. Ada tertulis dalam MOU. Kemudian masalah rekonsiliasi yang belum berjalan. Kemudian masalah pengadilan HAM seperti Pak Ponto tadi belum berjalan. Artinya MOU Helsinki itu belum sepenuhnya berjalan. Artinya MOU Helsinki masih dalam proses pelaksanaan. Artinya perdamaian itu menunggu kelengkapan MOU itu sendiri. Kalau enggak, damai sih damai, sampai sekarang pun damai aja, enggak ada keributan. Bahkan tindakan kriminal pun tidak sebanyak di tempat lain. Kriminal-kriminal macam merampok itu tidak banyak aja, yang ya banyak harus diakui narkoba. Kenapa narkoba? Saya pernah menyebutkan dalam setelah sidang hari 2 minggu 3 minggu lalu bahwa kenapa anak-anak Aceh lebih berani menjadi trafiker narkoba. Sabu dapat di Malaysia, Thailand, di lewat ke Jakarta. Karena mereka pertama enggak banyak kerja atau kurang pekerjaan. Yang kedua, mereka punya kemampuan dan keberanian. Kenapa mantan-mantan agama itu yang terlibat trafficking? Karena itu mereka enggak punya pekerjaan. Tapi mereka punya keberanian dan punya kemampuan. Ya, dipakailah oleh kartel narkoba. Siapa lagi yang dipakai? Orang yang mampu berperang dan berani. Ya, dan untuk trafiker narkoba memang perlu keberanian. Perlu keberanian. Nah, banyaklah kawan-kawan saya gugur ditembak polisi. Yang seharusnya enggak perlu terjadi kalau mereka diberi pekerjaan seperti dijanjikan. Terima kasih Pak Irwandi ya.